ini adalah timbangan digital dengan menggunakan tampilan DMDP 10. Ini dilengkapi dengan 3 mode, yaitu timbangan, countdown, dan system time atau menunjukkan waktu. Pada timbangan menggunakan sebuah indikator scaler dengan merek Sayaki dengan tipe A12E, kemudian dikirimkan ke Arduino dan ditampilkan ke DMDP 10. Alat ini menggunakan 5 buah tombol yang digunakan untuk merubah mode, menaikkan digit, menurunkan digit, dan setting waktu. Kita coba mode satu-satu. Ini adalah mode timbangan. Kita menggunakan ini alat bantu grayscale yang telah terhubung pada sistem indikator. Alat ini digunakan untuk ini beban. Sebelumnya telah dikalibrasi dan kita akan menggunakan beban buah barbel sebagai contoh dengan berat 4 kilo. Maka hasilnya akan mendekati 4 kilo. Ya, kita akan beralih mode ke mode countdown dengan menekan tombol mode. Oke. Pada mode countdown terdapat 2 digit angka. Yang pertama adalah menit dan yang kedua adalah detik. Untuk menitnya dapat kita ubah sesuai keinginan dengan menekan tombol up atau down seperti ini. Kemudian kita sudah tekan tombol OK untuk memulainya. Seperti itu. Tekan tombol OK lagi untuk menjeda countdown. Dan tekan tombol OK lagi untuk kembali reset ke setelan sebelumnya. Kita beralih ke mode selanjutnya, yaitu waktu dengan menekan tombol mode. Oke. Dapat dilihat terdapat jam, menit, detik, dan setelah beberapa detik akan tertampil hari, tanggal, bulan, dan kemudian tahun. Tampilan ini akan terus berulang ketika dipilih mode time. Seperti itu. Dan tekan tombol mode lagi untuk kembali ke mode scale. Pada alat ini juga dilengkapi dengan settingan waktu, sehingga kita dapat mudah mengatur waktu dengan cara menekan tombol set. Oke, ini adalah waktu sekarang. Nilai digit yang akan diubah dapat dilihat. Digit tersebut berkedip menunjukkan jam, menit, dan detik.
Ketika kita akan mengubah jam, tekan tombol up atau down. Ketika selesai, tekan tombol OK. Maka digit akan berganti ke selanjutnya, yaitu menit. Tekan tombol OK lagi. Digit beralih ke detik. Tekan tombol OK lagi. Ini untuk menyetel hari. Tekan tombol up untuk menaikkan hari, atau tombol down untuk mengganti yang lebih rendah atau turun. Dan tekan tombol OK. Nah, ini digunakan untuk mengatur tanggal, bulan, ataupun tahun. Jika telah selesai, maka ketika digit berkedip pada tahun, maka tekan tombol OK untuk menyimpannya. Maka settingan telah berubah. Kita balik ke mode timbangan lagi.